Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan channel Black Skeshort. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Bonsai eling-eling gaya ketiup angin, gaya ketiup angin. Ini bekas potongan gergajinya. Ini saya rapiin, saya buat biar kelihatan natural di alam. Growong-growongnya ini saya ukir tidak polos seperti ini. Kalau yang atas ini polos tidak apa-apa, kalau yang bawah akar besar ini harus dirapiin. Kalau yang atas ini bekas potongan, memang di alam ada pohon yang ditebang percabangannya. Kalau akar harus kelihatan natural. Bisa mungkin diusahakan kelihatan natural semaksimal mungkin sebisa kita. Sudah diusahain kelihatan natural kok masih bekas potongan gergaji, bagaimana lagi? Yang penting sudah usaha. Ngopi plus ngerokok, wah nikmat. Nggak usah mikir covid corona. Penyakit itu atau wabah pasti ada masanya. Entah berapa tahun pasti ada endingnya, akhirnya. Nggak usah terlalu dipikirin, bisa-bisa bukan mati karena corona atau virus COVID-19, tapi karena ketakutan pegang dia, akhirnya stroke terus mati. ...50% kena COVID mati, 50% mati karena ketakutan. Kok malah jadi ngomong covid? Ini kan lagi mahal. Tidak ada yang mikirin tuh pemerintah. Memang tugasnya kita hanya bisa mengikuti apa kata pemerintah. Berpikir positif, siapa yang jadi pemimpin, kita percaya pada pemerintah atau pemimpin kita pasti melakukan hal yang terbaik. Setuju guys? Gitu.
bikin biar kelihatan agak gerowong, kelihatan angker bos. Kayak kuburan angker. Apalagi ada Mbak Kunti, ada Mbak Golong, tambah angker. Masih yang sundel bolong. Kelihatan kan? Apa kepala saya yang menghalang? Soalnya kameranya itu kamera belakang. Masih pakai HP, guys. Enggak pakai GoPro. Peralatan untuk ngerekam belum lengkap, masih manual pakai HP, makanya jangan lupa dibantu subscribe and like. Ini tadi yang sudah saya ini bahas, ganti yang ini terus ngerapiin yang ini. Kalau ini enggak, ini bisa dikatakan natural karena mungkin ada di alam, mungkin ini batangnya roboh tapi belum putus terus ditebang nih yang punya. Maksudnya ilustrasinya seperti itu. Tetangga saya pada heran tuh, orang itu ngomong sendiri ya. Biarin, belajar genteng, belajar gila. Belajar gila guys, karena banyak orang yang nggak mau gila. Biarinlah saya yang gila. Gila juga sesuatu yang sangat nikmat. Kalau kita nggak gila, itu susah bagi orang. Hanya orang-orang gila yang jadi orang. Nak pengen diwong-wong, ya gila. Orang jatuh cinta kalau sudah maksimal pasti gila sih. Kalau nggak gila itu belum jatuh cinta, masih vegetatif, belum merasuk ke jiwa kayak itu. Cinta ilahiyat syairnya Jalaluddin Rumi. Cinta ilahiyat, cinta seperti tarian whirling dervish ini. Kuki putar-putar itu sampai puyeng, sampai lupa akan dunia, bersatu dengan Tuhannya, sang kekasihnya. Makom-makom yang tertinggi itu makom cinta. Kalau kita sih masih makom tobat.
tobat aja belum dapat sertifikat, masih tobat maksiat, tobat maksiat. Belum ke makom cinta, masih jauh perjalanan. Capek udah dulu orang panjang pakai ini aja yang lancip. Oke, prosesnya lama, nanti waktu saya edit saya cepatkan. Amin, 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 amin. Kayak nama teman aku itu namanya Amin. Itu dia harus bersyukur orang tuanya ngasih nama Amin. Setiap detik pasti ada yang manggil dia Amin, Amin. Setiap orang sholat di belahan dunia manapun tiap detik kan pasti Amin. Terkenal dia dikasih nama Amin, dipanggil terus. Amin, 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 amin. Bismillahi awali wal akhir. Amin, 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 amin. Amin, amin. Ini kayak apa guys ini? Kayak ngeres guys ya. Aduh, kayak apa? Gentol. Sebetulnya yang ngeres itu aku sendiri. Kalau enggak itu pasti enggak bertanya seperti itu. Kalau katanya ilmu balanggo itu orang nuding itu ketuding, nuding kan satu, ya kan? Ya yang empat ini apa? Yang empat ini ngarahnya ke diri kita. Satu yang nuding. Jarinya yang empat nuding dirinya sendiri nih, kan gini nuding. Yang ini nuding ke arah badannya, kan gini, ya kan? Nuding. Yang empat satu dua tiga empat itu ke arah dirinya. Makanya kita sama-sama belajar jangan mudah untuk menuding-nuding orang. Kalau menunjukkan jalan oke, okay. Kalau menyatakan salah nuding jangan. Kalau kerap ada iklan guys biasa Jakarta. Jakarta itu lagi lockdown covid. Jakarta itu malah parah kue itu loh. Itu wongnya ra oleh ready semesti nganut pemerintah lah. Enggak dikit bantu pemerintah dewe kayak beras kayak gula.
Mulai dikon lockdown, ora oleh red di karantina wae ning omah, nek kopi tebar. Gonggo, tenang ta, tenang. Wong mbok sing sabar. Wong wis tenang santai. Linggih-linggih ta turu-turun. Upyo kae mbok cah-cah bate tak. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah selesai yang bawa tinggal atas. Gak kuat ngerowong. Saya mau ukir. Tapi kelamaan. Ukir masih macet baik. Ini kan pahat-pahat ukir ya. Dulu itu temen aku yang ukir, maksudnya pahatnya gua pinjem. Katanya biarin aja, nggak disuruh masih ngembaliin. Saya mau ngembaliin, dia katanya sudah nggak ngukir. Ah, biarin, nggak mau saya kembaliin. Kasih ke aku begini. Orangnya sekarang sudah enggak mahat ngukir, malah jualan jagung sukses deh di Sulawesi. Muter-muter ekornya, kakinya itu. Sulawesi. Sampai goyang-goyang hidronya ini. Goyang-goyang. Amin, 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 amin. Aduh, duduk dulu, guys. Ada 9 menit. Aduh ya.
Eleng-eleng gaya ketiup angin, karena cuaca ekstrim. Jadi orang mahat atau ngukir kayu jati itu lebih susah ini, bikin karakter akar yang eksotis, growong, berkesan angker guys. Kan ini, coba ini kan di ground. Ini gerak tangannya susah. Ini nggak bisa. Ya kan malunya gimana? Soalnya dari atas samping, gimana caranya bisa malu? Kalau ngukir kayu itu insya Allah kan sudah jamalnya itu insya Allah gampang. Motif Majapahit atau apa? Berkesan angker. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tang 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 tang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Gua nggak punya salep kambium guys,
tapi nggak apa-apa, nggak usah diberi serbantium. Nyatanya ini cepat juga. Kandiumnya merekat cepat, kering, nggak busuk, nggak mati. Ini kayu sudah tua. Ini sudah lama ini, 2 bulan atau 1 bulan lebih. Nyatanya nggak busuk, nggak apa-apa. Nggak usah serbantium. Yenapi salam alaikum ya Rasul, salam alaikum ya Habib, salam alaikum salawatu apa-apa sih, gue surat orang mati separuh kan orang tak paham nak mubeng dibahas ya mati nah, separuh enggak apa-apa yang ini cuma nanti saya rapin seperti ini pinggir-pinggirnya supaya kalau nggak dirapin sih nggak masalah soalnya di alam banyak cepun cepang cuman agar lebih nyentrik tau guys nyentrik kayak Mbah Surip tak gendong kemana-mana tak cendang kemana-mana asik dong karena tiap hari enak zaman Mbah Surip toh enak toh mantep toh siapa lagi apa dia enak dong mantep toh tidaknya pinggir kalau bangun biar kolong kelihatan beruang tapi enggak dalam-dalam ini goyang-goyang ini pas ini saya granit juga kurang lebih 2 bulan aja tapi masih ini goyang-goyang keras ini gentar gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana dari sini sampai wae tak gendong kemana-mana Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Wow, cekang. Tadi pahat gak cekang.
Oh.